Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore hari ini, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022, tepat pukul 13 telah berlangsung atau dilaksanakan interview, yaitu seleksi calon penerimaan untuk pengurus OSIS periode 2022-2023 di SMP Negeri 2 Ciranjang yang berlangsung di ruangan pengurus OSIS yang beralih fungsi dari ruang kelas. Dan inilah liputannya. Baik, kita awali sebelum ke penguji dan yang diuji. Kita lihat dulu ada Bu Ruyati, terima kasih. Dan Pak Abdul Hakim juga sama-sama telah mendampingi berjalannya lancarnya kegiatan program kegiatan OSIS ini. Mari kita lihat, kita cari posisi ketua pengurus OSIS-nya, ketua di sebelah mana? Di meja nomor berapa? Oh, ternyata di nomor 15. Ini ada Kak Ratih sedang menguji adeknya. Ini ada Kak De Naila, bismillahirrahman, dan juga ada De siapa deh? De Salsa. De Salsa, ya silakan lanjutkan perbincangan yang penuh dengan kehangatan tetap di dalam pengetahuan. Kemudian wakil ketua, kita lihat di mana posisinya. Oh, ternyata ini ada Kak Mega Aliasari sedang khusus serius mempersiapkan pertanyaan menguji adanya siapa ini. Oh, ada De Najmi Fadila, ya silakan serius tetapi santai tetap di dalam pengetahuan. Baik, kita bergeser ke yang paling pojok sebelah selatan. Nomornya, oh ini nomor 1, posisinya ada di sini. Ini ada Kak Yuli. Ya, Kak Yuli sedang menguji adeknya. Ini ada Elda, De Elda Juliana. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, tetap hangat menggambarkan kehangatan adek dan kakak, tetapi tetap serius santai di dalam pengetahuan. Di sebelahnya ada Kak Moja, Moja Agustin, ya silakan dilanjutkan sedang menguji adanya De Ayu, ya Ayu Aprilia, ya silakan dilanjutkan. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah kanan Kak Moja, ada Kak Yona Kak Yona Aprilia di meja 3, ya sedang menguji adanya siapa nih. Oh, De Cinta Lestari, eh apa ya, lihat wajahnya. Kemudian di samping Kak Yona ada, oh ini Kak Rila Maisa, ya ini Kak Rila Maisa. Kak Rila Maisa sedang menguji adanya Raisa, Raisa Indriani, ya silakan dilanjutkan serius tetapi santai. Kemudian ini ada Kak Sinta Astuti, ya Sinta Astuti. Ini yang diujinya siapa? Dek, Dek Novi Nurul Abipah, silakan lanjutkan serius tetapi santai, jangan terlalu tegang, tetap peluk hangat dalam pengetahuan. Kemudian ada Kak Rahma. Rahma sedang menguji adanya siapa ini? De Irma Sri Mulyani. Kemudian kita lihat di tengah, ini ada Kak Muhammad Rizki Kurniawan sedang menguji adanya ini, mungkin mengujikan PBB, ya teknik PBB nya iya betul. Kita lihat seperti apa. Oke, ya
silakan dilanjutkan. Kemudian ini ada Kak Bayu juga di meja 8 sedang menguji adiknya, yaitu Dek Desiana Setiawati. Iya. Kemudian kita lihat ke pojok paling timur. Ini ada Kak Nadia Pinanda Lestari sedang menguji teknik PBB pada adanya, yaitu Dek Kaila yang Rapisita. Kemudian di tengah ini ada Kak Sumarni sedang menguji adanya, ini ada Dek Eka Nuryanti. Kemudian ini ada satu lagi, karena ini ada dua yang diuji dalam satu pengujian, Dek Vera Juliani. Ya, kemudian ini ada wakil ketua OSIS ini ya. Coba mana wajahnya? Ah, ini ada Kak Moja Mega, maaf. Kak Mega Auliasari sedang menguji adanya ini Dek Nazmi Padilla. Nah, kemudian dua posisi ada di tengah-tengah. Ini ada Kak Sipa Lestari sedang mengujikan adanya dalam teknik PBB. Iya, silakan dilanjutkan. Dan ini terakhir dengan meja nomor 17 ada Kak Rafa Paujan Ajahra. Ini yang diujikannya Dek Claudia. Ya, Dek Claudia. Ya, silakan dilanjutkan. Begitulah keadaannya. Nah, kita lihat keseluruhan. Ini teknik PBB-nya. Terima kasih semua telah masuk dalam liputan ini. Nah, termasuk ini ada Bu Ruyati sedang mengarahkan, turut menguji, membimbing, mengarahkan. Terima kasih demi kelancaran rangkaian kegiatan pengujian calon pengurus ini. Kita urutkan nomor meja pengujian. Nomor 1 Kak Yuli, nomor 2 Kak Moja Agustin, nomor 3 meja 3 ada Kak Yona, meja 4 ada Kak Rila, meja 5 ada Kak Sipa, ada Kak Sipa, meja 6 ada Kak Rahma, meja 7 ada Kak Muhammad Rizky Kurniawan. Kemudian urutan pengujian meja 8 ada Kak Bayu ya. Kemudian meja 9 Kak Nadia Pinanda Lestari. Kemudian meja 10 dan 11 ini meja 10 dan 11 sekaligus pengujinya satu, yaitu Kak Sumarni. Jadi ada dua orang yang diujikan. Kemudian meja ke 12 ini oleh Kak Mega Auliasari. Kemudian meja 13 tadi ada yang ditukarkan memang dengan meja 5 ya. Kemudian meja 14 dan meja 15 ini pengujinya ada Kak Rati ya, ini sedang mengujikan teknik PBB-nya. Kemudian dua meja terakhir ada di tengah-tengah, yaitu meja
nomor 16 ada Kak Sipa Lestari. Ya. Dan meja nomor terakhir 17 adalah Kak Rafa Paujan Ajara. Barangkali itu saja liputannya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semua, khususnya buat para siswa yang tergabung di kepengurusan sebagai basic atau modal dasar bagaimana di keorganisasian. Terlebih pengalaman bagi semua pihak, termasuk bagi kami juga sebagai pembimbingnya, menjadi modal dasar untuk tindak lanjut gitu. Barangkali itu saja yang bisa diliput pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran berikutnya atau lanjutan dari seleksi penerimaan calon pengurus OSIS untuk periode 2022-2023. Sampai jumpa di kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.